Ya pemirsa, sebanyak 500 lebih warga penerima bantuan dari Basnas Kota Jambi. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih menyerahkan secara simbolis bantuan dari Basnas Kota Jambi untuk 500 masyarakat tidak mampu di Kota Jambi pada Sabtu 2 Maret 2024. Adapun bantuan tersebut berupa peralatan UMKM seperti etalase, sembako, kursi roda, hingga bedah rumah se-Kota Jambi. Dalam sambutannya, Sri menyampaikan, melalui Basnas Kota Jambi, bantuan untuk pelaku usaha UMKM ini bertujuan agar para pelaku usaha dapat lebih nyaman dalam berjualan, lebih aman, dan dapat meningkatkan daya saing. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membantu warga prasejahtera lainnya. Pemerintah Kota Jambi bersama-sama dengan Basnas Kota Jambi berkumpul di Tugu Kris Sidijaya ini untuk menyelenggarakan acara penyerahan bantuan kepada mustahil Kota Jambi. Basnas sebagai organisasi, sebagai lembaga yang diperintahkan oleh negara untuk mengelola zakat-zakat masyarakat Kota Jambi ini, alhamdulillah sudah bisa menjalankan amanahnya. Dan ini menyerahkan antara lain etalase, ada 7 rumah etalase, ada kursi roda, ada bantuan sekolah, bantuan modal usaha, bantuan bedah rumah, gitu ya. Jadi ada mualaf yang datang dan yang lain-lainnya. Ada banyak bantuan yang diberikan oleh Basnas dalam rangka menyalurkan zakat para muzaki pada penerima zakat dan para mustahil. Alhamdulillah, tadi saya sempat diskusi dengan penerima zakat ini, terutama tadi yang menerima etalase. Saya tanya bisnisnya apa, bisnisnya gorengan, gitu ya. Dan saya bilang, mudah-mudahan dengan adanya etalase ini usahanya semakin baik dan nanti berkembang maju, kesejahteraannya menjadi meningkat, akan menjadi muzaki. Ini harapan yang saya sampaikan pada kesempatan kami. Basnas Kota Jambi menyalurkan bantuan etalase sebanyak 75 unit dan bantuan lainnya berupa bedah rumah, bedah warung, bantuan kursi roda, bantuan modal usaha, dan bantuan paket sembako untuk 15 orang. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.